Betul. Penipuan, salah guna kuasa, ras, unsur rasuah dan sebagainya yang nampaknya berluasa lah daripada apa yang yang kita lihat setakat ni. Kenapa semua ini boleh berlaku? Kan kita ada sistem, ada check and balance, ada pemantauan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang berlaku? Dia selalu boleh berdatang. Kalau bapa, kalau aku tak baik, anak pun susah lah. Dari atas. Dia berdatang lah, selalu berdatang lah. Jadi, sebelum dulu saya dah bagi pandangan dia. Perdana Menteri jangan jadi Menteri Kewangan. Kan terlampau kuat, terlampau powerful. Ya. Bila jadi Menteri Kewangan, there's no check and balance. There's no governor. Kita tengok YMDB. YMDB, Perdana Menteri, apa ni, Chairman of Advisors. Yeah. Yeah. Lepas tu, dalam MNA, Artikel 117, tiap-tiap keputusan mesti Perdana Menteri. Yeah. Where is the governor? Where is check and balance? Tak ada. Dia Perdana Menteri. Dia Menteri Kewangan. You know? Kabinet tak berani. Bila soal macam Muhyiddin dengan apa, dengan apa, dengan si Syafiq kena buang. Jadi there is no check and balance. Kalau kita tengok macam macam kontrak dengan China. Yeah. Saya tak mau jawab. Tapi kita ada bukti semua. Tapi kuasa pada satu orang. Ya. Bukankah itu selalu berlaku dalam semua kerajaan dan sebagainya? Pada akhirnya orang yang tertinggi itu membuat keputusan mutlak dan yang lain terpaksa akur atau patuh pada arahan. Ya. Okey. Tapi kalau pemimpinan yang ada integriti, ada high moral value, dia mesti ingat dia dipilih oleh rakyat. Tanggungjawab dia kepada rakyat. Tapi in the end, bila tamak luba, take over. Ni tengok di Filipina apa jadi. Lebih kurang ni lagi teruk. Afrika begitu juga. In the end, when one man, although he's appointed through democracy process, but the moment he takes over and there is no check and balance and nobody there to challenge, kata ini tak betul, benda tak betul jangan buat. Ini masalah akan tetap berlaku. And memang berlaku. Mana? Tengok sekarang. Kita tengok sekarang berita macam Tan Sri kata. Di rumah berbilion-bilion ni apa? Berbilion-bilion ni. Cash. Civil servant. Pernah berlaku? Tak pernah. Tak pernah berlaku. Bila dia tengok kepala puan ni, yang bawah semua turun. Tengok malam, bila-bila malam kalah. Malam kalah. Itu security. Dah duit tahu mana. Semua nak bawa balik. Tapi dah lupa CCTV. Kena tangkap semua. Yang baru ni. Yang intelligent. 48 million. Itu mungkin Tan Sri belum dengar cerita betul. Kalau dengar cerita betul lagi. Lagi marah. Kalau macam mana boleh berlaku? Apa dah jadi? Kita yang banyak kan malang orang Melayu, orang Islam. Takkan lupa kepada Allah. Mana kita punya pelajaran tentang Islam? Where is the moral value? Forget about this moral value dulu. Mana dia? Apa dah jadi kat kita tu? They have destroyed the whole society. Mana boleh? Itu tak utama dia kata, there's a breakdown. That's serious. Nampaknya institusi-institusi kita pun sudah habis. Rosak. Semua rosak. I mean, masa pilihan raya. KSU pergi kempen. Park themselves, the constituency. Duduk saja. Ada yang kempen, openly. Apa dah jadi kat sini-sini? Katalah salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya ni berlaku jugalah di sana sini. Tetapi
kata orang tu skillnya, extend ya. Yang berlaku sebelum pilihan raya yang baru ni memang cukup memeranjatkan tu ya. I mean sama juga setengah institusi dah bankrupt. Kalau kerjaan tak tolong habis. Benda ni mula start sebenarnya mula ni start, you see the road started 2004 fourth floor lepas mula tu lah dia perlu check. Lepas tu bila apa tu yang Muhammad Najib lalu sembilan juta take over, it become worse. Itu saja. Because the moment you start, once the road start, unless you stop, yalah. So bila dia mula dengan apa ni, MYDB start dengan TIA. Jadi saya takkan sebut siapa panggil saya lah. Panggil saya, bagi tahu saya. Kata macam mana start gitu, minta nasihat. Saya tulis kat Najib. Ini masalah besar. Dia bagi tahu saya tak apa. Dia akan I take charge. Dalam masalah I will take charge. Okey lah. Tiba-tiba dia perbesar kalau dia buat MDB. Dia pinjam lagi gitu. Nah, kalau Najib kata dia tak tahu. Saya tulis kat dia.